Sekolah ini sangat baik, gurunya ramah, dan dalam pola pembelajaran sangat baik untuk menerangkan. Dan kesan yang kedua, saya mendapatkan banyak teman di sini yang baik-baik dan solid. Semoga sekolah ini tambah maju dan tambah jaya, dan pola pembelajarannya sangat baik, tambah baik. Kesan saya dan yang melekat di hati saya yaitu teman-teman dan guru-guru sangatlah baik lah, tidak ada yang, intinya nggak ada yang sifatnya keras, dan saya benar-benar senang bersekolah di SMK 1 Pancasila ini. Dan benar-benar melekat di hati saya itu kekompakan seorang teman, yaitu dalam kegiatan belajar, sekolah, maupun apa-apa kegiatan lain-lain lah, tetap kompak, dan itu sangat melekat di hati saya. Untuk sekolah, pesan saya doakan semoga maju dan terus tambah akeh murid. Dan sekolah ini akan saya tinggalkan di tahun 2021 ini, dan harapan saya di tahun berikutnya murid-muridnya tambah bertambah. Saya sangat bangga sekolah di SMK 1 Pancasila. Para guru mengajar dengan maksimal. Pesan saya, semoga guru saya selalu dan tetap semangat untuk mengajar murid-muridnya. Jaya selalu SMK 1 Pancasila. Saya senang bisa sekolah di sini karena banyak hal yang saya dapatkan. Saya berharap semoga sekolah ini bisa maju dan sukses selalu. Kesan saya pertama kali masuk di SMK 1 Pancasila, banyak sekali. Yang awalnya keterpaksaan dari orang tua, dan dari terpaksaan itu banyak kisah-kisah yang bikin senang aja, nyaman. Salah satunya banyak teman, guru-guru yang enak diajak komunikasi. Terus, dan juga dapat prestasi yang banyak dari SMK 1 Pancasila ini. Kesan-kesan saya dari sini, semoga SMK 1 selalu tambah jaya. Buat teman-teman jangan lupa ke saya, oke? Sekolah ini telah banyak memberikan pelajaran kepada saya. Sekolah ini membentuk saya menjadi karakter yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Semua itu karena para guru yang selalu sabar dan ada untuk membimbing saya. Menunjukkan kepada mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, teman-teman juga sangat bermakna di hati saya. Tanpa mereka, saya bukanlah siapa-siapa. Saya yakin besok atau lusa, saya sangat merindukan suasana seperti ini. Pesan saya untuk guru-guru tersayang, terima kasih atas segala jasa dan baktimu. Saya tahu saya punya banyak salah, oleh karena itu maafkan kesalahan saya ini. Halalkan ilmu-ilmu yang telah kau berikan kepadaku, semoga Allah membalas berkali-kali lipat. Saya sangat senang bisa sekolah di sini karena banyak hal yang bisa saya dapat. Selain ilmu, saya juga mempunyai teman yang baik dan ramah. Harapan saya untuk sekolah ini semoga semakin maju dan berkembang. Kesan saya di SMK 1 Pancasila, mendapatkan teman yang solid, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Pesan saya, terima kasih untuk guru yang telah memberikan ilmu kepada saya. Untuk teman-teman saya, jangan pernah lupakan kenangan-kenangan kita. Untuk angkatan yang selanjutnya, jaga nama baik sekolah. Pesan saya untuk sekolah ini, agar
lebih baik lagi ke depannya. Untuk teman-teman saya, semoga kalian nanti bisa sukses bersama-sama. Ya, gak bisa seperti kelas 2 lah, tidak bisa tatap muka, bertemu teman setiap hari. Kesannya ya apa ya, kalau pas tatap muka gak kayak biasa ketemunya, pasti ya mungkin entah dari kangen sama teman-teman, entah dari apa. Pesan kedepannya sih semoga sekolah bisa seperti dulu, bisa tatap muka setiap hari ketemu teman. Buat pesan-pesan buat teman yang satu angkatan sama saya, semoga kalian sukses lah, sukses bareng. Saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tentunya berkat bimbingan para guru yang ada di sini. Kesabaran dan ketekunan mereka lah yang membuat sekolah ini tetap bermanfaat. Pesan saya, semoga kedepannya sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya sangat bahagia bisa bersekolah di sini. Banyak hal yang sudah saya dapat pelajari. Selain ilmu yang saya dapat, juga teman yang baik dan ramah. Pesan saya berharap sekolah ini terus berkembang, meningkatkan lagi kualitas fasilitas untuk para murid, dan memperhatikan keluhan para siswa. Terima kasih. Saya bahagia sekaligus bangga bisa sekolah di SMK 1 Pancasila. Saya juga mendapat banyak pengalaman, mengerti tentang pertemanan, dan mengerti tentang solidaritas. Dan alhamdulillah saya mendapat 3 sahabat yang baik dan saling mengerti. Pesan saya, semoga SMK 1 Pancasila tetap menjadi SMK terfavorit. Saya juga berharap ilmu yang dipelajari selama sekolah di sini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya di masa depan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengajar. Saya sangat bahagia bersekolah di sini karena mendapatkan banyak hal yang saya pelajari dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Pesan saya, semoga sekolah ini semakin berkembang dan sukses selalu. Sekolah ini adalah sekolah yang terbaik yang membuat saya ingin mengulang waktu. Pesan saya, semoga kedepannya sekolah ini mempertahankan segala hal yang baik menjadi lebih baik lagi. Kelas 3, sedih pastinya. Waktunya kumpul sama teman-teman, tapi malah ada COVID, akhirnya kita belajar di rumah dan jadi gak bisa kumpul. Pesan untuk teman-teman, semoga kedepannya tambah sukses, sehat semua, jadi orang yang berguna. Untuk sekolahan juga, terima kasih sudah mendidik saya selama 3 tahun ini. Setelah saya mengetahui bahwa SMK 1 Pancasila termasuk Yayasan Panca Prasetya yang menduduki peringkat ketiga sekolah terbesar dan termasuk sekolah favorit di Jember Selatan. Pesan saya untuk SMK 1 Pancasila Ambulu untuk lebih meningkatkan ekskul olahraga. Terima kasih untuk sekolah terfavorit saya. Di sini saya diajarkan berbudi luhur dan pembelajaran-pembelajaran yang sangat luar biasa. Kesan-kesan untuk semuanya, marilah kita sekolah di SMK 1 Pancasila Ambulu. Di sini sekolahnya ramah dan enak. Kesan saya selama bersekolah di sini sangat menyenangkan. Banyak hal tak terlupakan yang saya dapatkan di sekolah ini. Pesan saya, semoga teman-teman saya sukses semua dan semoga sekolah ini tambah maju. Saya bangga dengan bisa belajar dengan teman-teman di sekolah SMK 1 Pancasila ini.
dan gurunya sangat ramah dan baik dalam mengajar. Semoga SMK 1 Pancasila sukses selalu dan jaya. Kesan saya sekolah di SMK 1 Pancasila tentunya sangat bahagia. Dulu saya pernah berpikir sekolah di SMK 1 Pancasila dan akhirnya bisa terwujud. Dari awal saya belajar di SMK 1 Pancasila, saya semakin paham bahwa SMK 1 Pancasila merupakan SMK favorit. Dan saya mendapatkan teman yang sangat baik dan 3 sahabat yang sangat-sangat baik. Pesan saya di SMK 1 Pancasila, terima kasih SMK 1 Pancasila, guru-guru dan teman-teman. Saya punya banyak pengalaman yang sangat-sangat luar biasa bisa sekolah di sini. Dan semoga SMK 1 Pancasila semakin maju dan berprestasi. Saya bahagia bisa sekolah di sini. Pengajarnya ramah, baik, dan penuh kesabaran. Harapan saya untuk sekolah ini lebih maju ke depannya, berkembang, dan tingkatkan kualitas, fasilitas para siswa, dan mendengarkan keluhan para siswa. Untuk teman-teman saya, semoga kedepannya sukses. Saya sangat bahagia karena bisa bersekolah di sini. Banyak hal dan pengalaman yang saya dapat, selain ilmu yang saya dapat, juga teman yang begitu baik dan ramah. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajarkan kami dengan ikhlas dan penuh kesabaran, dan juga mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar lebih giat. Pesan saya, semoga sekolah ini kedepannya lebih berkembang dan semoga saya dan teman-teman saya menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Saya sangat senang bisa bersekolah di sini karena guru-guru yang mengajar di sini ramah dan penuh dengan kesabaran dalam mengajar pelajaran yang ada di sini. Selain ilmu yang saya dapatkan di sini, saya juga mendapatkan teman-teman yang ramah dan baik. Ya, meskipun otak teman saya rada sedengan. Pesan saya, semoga guru-guru di SMK 1 Pancasila ini sehat selalu dan tetap semangat dalam mengajar atau mendidik murid-murid yang ada di sini. Terima kasih. Saya bahagia bersekolah di sini karena pengajarnya ramah dan penuh dengan kesabaran. Harapan saya sekolah ini terus berkembang, meningkatkan kualitas. Saya mendapat pengalaman banyak di sekolah SMK 1 Pancasila ini dan juga teman-teman yang sangat solid serta ibu bapak guru yang sabar telah mengajar saya. Pesan saya, semoga SMK Pancasila semakin maju dan juga berprestasi. Kesan saya, selama saya belajar di sini, saya sangat bahagia. Semua guru sangat ramah dan baik. Semoga sekolah ini berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di bidang teknologi, sehingga dapat mencetak generasi yang berprestasi ke depannya. Terima kasih. Kesan saya selama saya sekolah di sini, banyak hal yang saya dapatkan, bukan hanya dari pelajaran atau materi biasa, tentunya dari motivasi dan nasihat yang selalu diberikan kepada guru-gurunya. Semoga sekolah ini tetap menjadi sekolah yang maju dan berkembang dan tetap menjadi sekolah favorit di Jember Selatan. Terima kasih. Saya sangat bahagia bisa sekolah di sini. Selain mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan seorang teman yang baik yang selalu support saya di saat saya ada kesusahan. Pesan saya untuk SMK 1 Pancasila dulu, terus maju dan berkembang. Saya Sofiana Nurul Azmi, bertemu dengan beberapa
beberapa macam karakter teman-teman, membuat saya mengerti bagaimana caranya bersosialisasi dan bagaimana caranya untuk mengontrol emosi. Pesan saya, semoga kedepannya sekolah ini semakin maju dan selalu menjadi SMK favorit di Jember Selatan. Dan juga saya harap semoga pihak sekolah mau berkenan untuk menambah kehijauan di halaman sekolah agar pemandangan sekolah lebih asri, nyaman, dan terjaga kebersihannya. Kesan saya di sekolah sini sangat menyenangkan. Saya dapat memiliki banyak teman dan guru-guru di sini sangat ramah dan baik. Pesan saya, bercita-citalah serendah-rendahnya mutiara di dalam lautan dan gapailah setinggi bintang yang ada di angkasa. Hidup hanya sekali. Waktu pun tak akan bisa terulang kembali. Pesan saya selama bersekolah di SMK 1 Pancasila, saya merasa sangat beruntung dan bahagia dikarenakan saya mendapatkan teman yang baik dan menolong saya setiap saya ada kesusahan. Pesan saya untuk guru saya, berterima kasih yang sebesar-besarnya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Dan untuk adik-adik kelas, saya harap untuk menjaga nama baik citra sekolah dan mengharumkan nama baik sekolah. Kesan saya sekolah di sini, wawasannya luas, lingkungannya sangat luas dan nyaman. Dan pesan saya untuk sekolah SMK 1 Pancasila Mulu, semoga kedepannya maju dan guru-guru SMK 1 Pancasila Mulu sehat selalu.